Hi again. Okey, kita nak sambung ya. Okey, dia kata sini, warnakan huruf-huruf yang membentuk perkataan berdasarkan gambar. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Ini gambar mata. Okey, mata. Okey, bunyinya untuk huruf M. A A T T A A M A ma T E ta mata. M A ma T E ta mata. Tengok cikgu gariskan huruf yang pertama ni. Ini huruf M. Bunyinya tutup mulut. Okey, kita tengok. Ini huruf M. Dia kata apa? Warnakan huruf-huruf yang membentuk perkataan berdasarkan gambar. Okey, ini yang mula sekali huruf M. M. Kita potong M. Kita tengok dalam kotak ni. Yang mana M? Oh, ini M. Kamu guna pensel warna. Kamu warnakan M. M sampai penuh ya. M. Jadi yang kedua, A. Okey, warnakan A. A. Kemudian T. Okay, warnakan T. Dan last sekali huruf A juga. Okey, warnakan A. Jadi M, A, ma. Tieta mata. M A ma tieta mata. Okey, yang kedua ni gambar nasi. Nasi. Tengok cikgu gariskan huruf N kat sini. N bunyi dia dia buka mulut. Kalau M tadi tutup mulut kan. Okey, N A N A S I C nasi. N A N A S I C nasi. Okey, kamu tengok sini huruf N. Kamu potong dulu N ni. Kamu cari N kat sini. Okey, ini huruf N. Kamu warnakan N ni. Okey, ini A. Potong A. Cari A kat sini. Ini ke A? Oh, ini O. Ini huruf A. Jadi warnakan A. Okey, ini huruf S. Warnakan S. Dan ini I. Warnakan I. Jadi N A N A S I C nasi. N A N A S I C nasi. Okey, ini gambar ikan. Ikan. Macam kita tandakan huruf I. Bunyinya I. I. K A N kan. Ikan. I E K A N kan. Ikan. Okey, kamu tengok dekat sini. Huruf I. Okey, colorkan I. I. Ini K. K. Ini A. A. Dan last kali huruf N. I E K A N kan ikan. I